Oke, guys, kembali lagi bersama Unboxing You. Kita kali ini meng-unboxing ini apa ya, kerupuk jengkol nih guys, dari Pekanbaru. Jadi sudah dicampur dengan bumbu, katanya sih kayak bumbu sate gitu ya. Tuh, ini terbuat dari jengkol, belinya di Pekanbaru. Kita cobain ya, jangan lupa untuk berdoa dulu. Amin. Ini dia nih. Jadi dia renyah tuh. Kecium bau jengkolnya. Ini kayak kerupuk. Coba lihat bumbunya. Ini ternyata bumbu tomat. Pahit-pahit gitu jengkolnya. Katanya untuk membuat satu kerupuk jengkol ini perlu 1,5 jengkol potong. Pahit guys. Tapi bumbunya manis, bumbu tomat. Dan harganya tuh berkisar antara 2.000 sampai 3.000. Ada yang 2.500 per kerupuk. Jadi kita belinya satu plastik isi berapa? 10 ya. Biasa dicampur juga sama bumbu kacangnya dan dijual bersama opak. Pedas juga. Jadi ini sambal tomatnya pedas dicampur sama cabai. Nikmat, mirip-mirip emping tapi ini lebih pahit dari emping. Mantap, ini tomatnya ini. Komen di bawah kalau kalian pernah nyobain ini saat ke Pekanbaru atau daerah Sumatera Barat. Mantap. Terima kasih sudah nonton di channel ini. Kali ini kita unboxing kerupuk jengkol. Namanya apa ya? Lupa. Kalian boleh komen di bawah. Kerupuk jengkol sih harusnya. Mantap. Pahit-pahit, manis, pedas.